kita akan menjemput ya tetamu kita pada pagi ini, Yang Mulia Dr. Hajah Masruyati binti Haji Yahya, yang merupakan dari Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Syarif Adi, UNISA. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah. Selamat tahun baru, Ustazah. Selamat tahun baru. Mungkin batas Ustazah anda kemari macam heran nya perlu anu apa ni kena junjung ni anu duduk. Baiklah. Jadi apa Ustazah ya ataupun doktor kita mungkin apa persilakan Ustazah. Kita ni mungkin saban tahu menyambut tahun baru hijrah ya. Dan apa ni tadi pun di awal rancangan kita ni pernah apa ni mengungsikan memang hadis tentang hijrah awalnya innamal a'malu binniat ni, itu dari hati ya. Dari hati. Jadi mungkin penonton tertanya-tanya apa tajuk kata ini dan apa kaitannya dengan hati. Jadi silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana litafaqquh fid-din waj'alana min ahli istiqamah wal hidayah fi mahdhi fadlihi wa karamih wa faddalana bil 'ilmi alladzi huwa mirathul anbiya'i wal mursalin wassalatu wassalamu 'ala rasulih Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam الذي ورث المسلمين العلم وحث على دراسته وعلى آله وأصحاب الكرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bagi menjawab persoalan yang tadi ada dikemukakan, para hadirin dan juga para pendengar, para penonton di luar sana, di mana saja siaran ini dapat diikuti. Jadi saya ingin menjelaskan bahasanya tajuk yang akan saya sampaikan pada pagi ini ialah hijrah membangun mengurus hati. Jadi sebenarnya kita ni sudah pun sinonim dengan perkataan maksud hijrah, okey, iaitu berpindah daripada satu tempat kepada tempat yang lain, okey. Dan daripada sudut kamus pula memberikan maksud bahasanya berhijrah itu adalah mengambil bersempena dengan berhijrahnya ataupun berpindahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah, Makkatul Mukarramah ke Madinah Al Munawwarah. Jadi selain daripada perbuatan hijrah itu yang menunjukkan perbuatan perihal berhijrah, hijrah juga perlu dilihat dari sudut dimensi yang berbeza. Okay. Ini berarti hijrah bukan hanya sekadar berpindah ataupun berpindahnya pergerakan ataupun beralihnya keadaan fizikal ataupun beralihnya objek ataupun berpindahnya individu daripada satu tempat kepada tempat yang lain, tapi juga merujuk kepada berpindahnya ataupun memerlukan satu perubahan, perubahan fizikal. Sikap individu juga perlu berubah daripada sikap yang mungkin kurang baik kepada mungkin yang lebih jauh lebih baik. Dan ini semuanya memerlukan kepada satu usaha dan juga menuntut kepada satu pengorbanan. Alhamdulillah. Jadi itu sedikit pengertian konsep hijrah. Maksud saja kita baru saja beberapa hari yang lalu. Ya, betul. Kita sudah pun masuk ke hari ketiga untuk kita menjelangnya hijrah, tahun hijrah awal Muharram telah pun masuk kita pada tahun ini. Baik, jadi ingin kita mengetahui ni mengenai dengan hati kita dalam manusia yang dimiliki oleh manusia kriteria hati yang dimiliki oleh manusia. Mungkin sehingganya kita ni perlu dibangun. Ini yang telah kita nyatakan tadi di dalam tajuk iaitu hijrah membangun mengurus hati. Jadi apakah sebetulnya kriteria hati yang dimiliki oleh manusia ini dan mungkin bagaimana untuk ianya diurus ataupun dengan ditakbir dengan lebih baik lagi. Baik, sebelum saya panjang lebar kepada tajuk kriteria hati, jadi saya ingin juga menyentuh bahasanya dalam pembahasan pagi ini saya akan menyentuh panjang tentang hijrah, tapi saya akan fokus kepada hati kerana hati itu merupakan satu yang sangat penting untuk kita ambil kira di mana dalam
perbincangan pagi ini pun saya akan fokuskan kepada pembangunan hati itu sendiri. Sebab hati itu adalah yang akan membentuk sahsiah dan jati diri seorang individu. Dan ini adalah hati itu juga menjadi kayu pengukur, kondisi hati nurani seorang itu. Dan seperti mana juga firman Allah Subhanahu Taala di dalam surah Al-Kahfi ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata. Jadi dari segi terjemahannya ialah kami telah menguatkan hati mereka dengan kesabaran dan keberanian. Jadi semasa mereka bangun menegakkan kata tauhid, lalu mereka berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang mencipta dan mentadbir langit dan bumi, dan kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain daripadanya. Jika kami menyembah yang lainnya, bermakna kami memperkatakan sesuatu yang jauh daripada kebenaran. Dan hadis Nabi Muhammad SAW juga ada menyebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyya al-qalbu. Jadi hadis ini memberikan maksud bahwasanya ketahuilah di dalam tubuh badan manusia ini ada segumpal daging. Jadi jika segumpal daging ini baik, maka baiklah untuk keseluruhan tubuh badan manusia tersebut. Dan jika sekiranya segumpal daging ini buruk, maka buruklah juga seluruh tubuh badan manusia itu. Artinya akan berlakulah sebarang penyakit rohani yang mungkin nampak dilihat dengan mata yang kasar. Jadi merujuk pada hadis ini, segumpal daging itu adalah hati manusia. Jadi itu adalah riwayat daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi daripada hadis satu, kita ini pun sudah tahu bahwasanya hadis satu menjelaskan keadaan hati seorang itu, kalaunya baik maka baiklah keseluruhnya dan sebaliknya lah. Dan kalau kita ini merujuk kepada kamus dewan, hati itu diorang bagikan arti juga sebagai kalbu. Kalbu dan juga ada dikatakan juga sebagai jantung dan batin, di mana tempat letaknya perasaan. Jadi hati itu kalau menurut satu istilah, istilah dalam bahasa Arab, al-qalbu, jadi ia merujuk kepada maksud hati nurani macam itu. Jadi Ustazah, kalau apa ni ada lagi satu apa ni kalau bahasa Arab juga mungkin perbezaan secara ringkas antara al-qalb sama as-sadri atau as-sadri. Itu satu yang diletaknya di dalam dada. Itu sanubari lah ke dalam. Sanubari, ya, di dalam. Dan dari segi yang tadi itu, hati nurani itu tadi, dari segi saintifiknya, kalau dilihat dari sudut saintifiknya, ia adalah satu keadaan. Satu keadaan yang membalik. Artinya, yang di bawah menjadi di atas, yang di kiri menjadi di kanan, yang nyata menjadi tidak nyata. Jadi, itulah keadaan bentuk hati nurani. Ini yang perlu kita ni jaga sebenarnya. Okey, untuk menjawab pertanyaan tadi, kriteria hati. Menurut Imam Al-Ghazali, beliau membahagikan dan selain Imam Al-Ghazali pun ada juga daripada Al-Jauzi pun juga ada membahagikan kedudukan hati ini. Ada tiga kriteria sebenarnya hati manusia ini. Pertama, hati yang sihat. Kedua, hati yang sakit. Ketiga, hati yang mati. Jadi kalau melihat kepada yang kriteria yang dibahagikan oleh Ihya Ulumuddin ataupun Imam Ghazali, menyebutkan bahwasanya hati yang sakit itu ataupun hati yang sihat itu ialah yang memiliki keimanan yang mantap. Dan andai seseorang itu memiliki hati yang salim, yang sejahtera, maka hati itu akan membawa tuannya itu sendiri ke arah jalan yang lebih selamat. Dan di sana akan menetapkan ubudiahnya, ubudiah tuannya itu, yang mana akan memfokuskan seluruh aktivitinya itu berpusat kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Artinya hatinya itu hanya berpusat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah hati yang dirujuk sebagai hati yang sihat. Dan hati yang sihat ini juga mempunyai pantulan cahaya. Pantulan cahaya itu adalah disebabkan sifat ataupun ketakwaan dan ketaatan yang dilakukannya. Jadi Allah berikan hati yang seperti ini satu kedudukan, diberikan satu kedudukan iaitu hati yang tenang. Dan kemudian hati yang kedua pula adalah hati yang marit ataupun disebut hati yang sakit. Sebenarnya hati yang sakit ini sebenarnya mempunyai
masih memiliki keimanan, cahaya keimanan itu masih dimilikinya, tetapi cuma dalam keadaan yang samar, samar. Dan keadaan samar inilah menyebabkan ianya indah boleh berdepan dengan hawa nafsu. Ia kalah. Jadi ia samar, kan, sama melihat cahaya itu. Jadi ia kalah dengan keadaan hawa nafsu. Jadi hati cuma nyanyi adalah tempat bersarangnya penyakit hati. Penyakit hati ini kita ni dapat melihat dengan mata, tetapi boleh kita nilai, dan dari segi gerak-geri pun boleh kita ni tahu. Antara contohnya ialah penyakit ria, itu sangat bahaya. Kemudian penyakit hati yang kita ni sentiasa ingin mendapat kepujian, okey. Kemudian hati yang kita ni tu ingin sangat bersaing dengan orang lain, tapi kesemuanya ini akhirnya akan menjerumuskan kita ni, yang membawa kita ni mempunyai sifat apa? Sifat hasad, dengki, ghibah, sombong, dan sebagainya lah. Jadi mungkin dapat kita rujukkan mengenai dengan hati yang sakit ini, mungkin ianya tidak konsisten lah tu. Kadang-kadang kita ni boleh ia terpengaruh dengan perkara-perkara ini, dan mungkin ianya tidak seimbanglah. Hati yang sakit. Hati yang sakit tadi itu seperti mana sebutkan tadi, ia ada masih memiliki cahaya keimanan, cuma ia samar, berada dalam keadaan samar. Maka keadaan samar itu menyebabkan ia didesak oleh segala hawa nafsu, sehingga ia tidak boleh lagi membuat pertimbangan lah macam itu, dan membentuk dirinya menjadi jauh lebih dalam keadaan yang lebih bahaya lah macam itu. Kalau tadi hati yang salim itu, hati yang sejahtera itu adalah hati orang yang beriman. Jadi apabila kita berada dalam hati yang marit, keadaan yang sakit, maka akan menjatuhkan hati kita itu, dan sekaligus menjatuhkan kita ini sebagai tuannya ke arah yang lebih lebih buruklah, lebih hina kita ini. Okey. Dan hati yang terakhir yang dijelaskan oleh Imam Ghazali pula adalah hati yang mati. Hati yang mati ini artinya sudah tidak lagi ada. Maksudnya tidak lagi ada melihat segala hidayah, tidak lagi ada petunjuk daripada Allah Taala, tertutup habis sudah hatinya. Jadi hati yang seperti ini lebih mudah terjerumuslah. Artinya apabila membuat sesuatu keburukan itu sudah tidak lagi ada apa-apa baginya. Macam biasa sudah macam itu. Jadi hati ini sangat bahaya dan parah. Jadi kalau andai kata ramai di antara kita ini memiliki hati yang cuma ini, na'udzubillah, maka akan menyebabkan salah satu berlakunya kejatuhan, kedudukan, martabat manusia akan jatuh. Dan di saat itu kita ini indah lagi dikatakan jauh timbangan kita ini ataupun kedudukan kita ini jauh lebih buruk daripada binatang macam itu. Ustazah, kalau seseorang itu kalau hatinya mati, mungkin kalau hatinya sakit mungkin boleh kembali ke qalbun salim tadi tapi kalau hati itu mati boleh hidup kembali ataupun macam mana? Kerana kita ni pun ada beberapa doa ataupun antara mungkin asma Allah yang kita ni ya muqallibal qulub. Jadi adakah hati itu boleh dibolak-balik semula, boleh muqallib ataupun dibalikkan semula dari mati ke hidup, daripada marid sakit ke salim dan sebagainya? Dan mungkin dalam kesempatan yang singkat ini ada doa macam Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana ila akhir ayat, dan juga Rabbana tsabbit qulubana ala ta'atika wa dinik. Doa-doa macam itu apa nyorang signifikannya? Baik, bercakap dengan hati yang mati. Okay. Hati yang mati ini adakah ia boleh kembali ataupun adakah ia boleh menaik tarafkan dirinya daripada hati yang mati, mungkin beralih sedikit kepada hati yang sakit dan mungkin seterusnya akan beralih kepada hati yang salim, yang sejahtera. Okay. Pertama-tama dalam keadaan hati yang mati, kita ini tidak akan melupakan satu perkara, iaitu kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang akan mungkin saja merubah hati yang mati, akan diberikan satu hidayah. Okey, dan macam mana pun dari segi melihat usaha, okey, seperti setentunya hati tuan yang memiliki hati yang mati, okey, akan berusaha step by step, bermula dengan langkah yang paling kecil, dan untuk memulakan pertama-tama of course perbetulkanlah niat, kemudian hendaklah bertaubat daripada segala dosa yang dilakukan, okey, dan bermulalah dengan mengerjakan solat, menjaga solat, kemudian kerana solat itu adalah memelihara diri kita ini daripada melakukan segala kemungkaran. Kemudian kita teruskan dengan segala zakat dan infak, sebab itu adalah yang akan
cuba menjinak ataupun menghias hati kita ni ke arah menjadi orang yang lebih dermawan, menjadi orang lebih prihatin kepada orang sekeliling kita ni. Jadi sana suatu tadi saya sebutkan di awal-awal, semuanya adalah memerlukan sedikit perubahan, sedikit langkah dan juga sedikit pengorbanan. Dan sebagai sarana yang lainnya juga untuk memindahkan hati yang mati ataupun hati yang sakit kepada hati yang salim tadi, selain daripada beberapa perkara yang saya sebutkan tadi, perlu juga kita ni terbiah hati kita ni, didik semula, diasuh, mungkin memanggil masa yang lama, tetapi andai kata datangnya hidayah kurnianya Allah ke atas hati yang dibangun tadi, insya-Allah. InsyaAllah. Sebab kita ni tidak dapat memutuskan jua kedudukan hati ini, hanya Allah jua yang tahu. Cuma saja daripada Imam Al-Ghazali, beliau membahagikan bahawasanya kriteria hati itu ada tiga. Kalbun yang salim ataupun hati yang sihat. Kedua, hati yang marid, yang sakit. Dan yang terakhirnya adalah hati yang mati. Dan seterusnya juga untuk mengurus takdir hati ini tadi, perlu ditambah. Perlu ditambah dengan membanyakkan zikir, membanyakkan istighfar. Kemudian kita perlu bertafakur. Bertafakur artinya kita merenung kembali segala setiap kejadian Allah Ta'ala, di mana renungan itu akan membawa balik hati kita ini untuk memperakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian selain pada itu, perlu kita tambah, perlu juga kita ingat bahasanya mendidik semula hati kita itu agar tunduk kembali, memperingatkan kembali bahasanya kita juga akan berada ke alam kematian nanti, dan mengingatkan mati itu adalah merupakan satu sunnah kerana ia akan memindikkan segala angan-angan kita ni. Dan selain pada itu, perlu ditambah juga lagi ini sebab tadi hati yang mati kan. Ditambah dengan sifat muhasabah, sentiasa memperhitung diri, kemudian sentiasa muraqabah, mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting, kita ni berusaha mengenal pasti di manakah laluan pintu-pintu masuk syaitan di dalam tubuh dan jiwa kita ni tujuan. Nah, itulah pentingnya beberapa pendekatan ataupun sarana yang diperlu ada kepada setiap hati-hati itu untuk melangkah dan meningkat naik macam tu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita ni melangkah ke tahun hijrah 1441 ini, kalau hati kita ni mungkin ada yang sudah mati ataupun sakit, mudah-mudahan Allah boleh dengan kekuasaan Allah dapat memberikan hidayah untuk kembali salim. Dan bagi kita ni yang alhamdulillah, mudah-mudahan ada cahaya keimanan itu akan ditetapkan hati kita ni. Jadi makanya ada doa jangan dirubahkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana ila akhir ayat. Jadi kepada yang mulia Ustazah Dr. Hajah Masuriyati, Haji Yahya, terima kasih kerana bersama. Dan sekali lagi selamat tahun baru hijrah 1441.